Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Lubulinggau, SN Pranaputra Sohe menerangkan, berdasarkan data TGPP COVID-19 Kota Lubulinggau, sebanyak tujuh warga Lubulinggau dinyatakan terkonfirmasi sembuh dari paparan virus corona. Dengan adanya penambahan pasien sembuh ini, kini jumlah keseluruhan yang sembuh mencapai 52 orang, dari total keseluruhan kasus positif COVID-19 sebanyak 80 orang. Meskipun bertambahnya pasien COVID-19 yang sembuh, namun di Lubuk Linggau juga terdapat penambahan warga yang terkonfirmasi positif terpapar COVID-19 sebanyak lima orang, sehingga total keseluruhan mencapai 80 orang. Nah, Klaster baru ini kan muncul satu, ini yang di tracking 40, 60 orang, 40 orang. Dari 40, 60 orang ini bisa saja nanti muncul berapa kasus konfirmasi lagi. Artinya, ya Uh, permasalahan penyebaran ini masih ada. Ya. Diketahui untuk data jumlah ODP di Lubuk Linggau bertambah 37 orang, sehingga meningkat menjadi 245 orang, pasien PDP 14 orang, dan 5 orang PDP meninggal dunia. Tim Liputan, Sriwijaya TV.